Pemirsa, personil operasi Lilin Kartens 2021 melaksanakan patroli dan bagi-bagi masker kepada masyarakat Kota Jayapura. Bertempat di seputaran Kota Jayapura telah dilaksanakan kegiatan patroli dan bagi-bagi masker oleh tim 2 Ops Lilin Kartens 2021 yang dipimpin langsung oleh AKP Guru selaku perwira pengendali. Kegiatan patroli ini dilakukan di sekitaran wilayah Jayapura Selatan dan juga wilayah Jayapura Utara untuk mengecek situasi dan kondisi jalan raya. AKP Guru selaku perwira pengendali menyampaikan sampai saat ini wilayah hukum Polda Papua dari rute yang dilaksanakan patroli cukup aman dan kondusif. Kemudian untuk rute arah sebaliknya. Kami dari tim patroli rutin dari Polda Papua, di mana di masa pengamanan Nataru, kami dari tim patroli yang dipimpin langsung oleh Ops pada pagi tadi dibagi kegiatan patroli mengarah ke Japsel, kemudian ke Waina, kemudian di AB untuk mengecek situasi kondisi jalan raya. Sampai dengan saat ini, situasional wilayah hukum Polda Papua dari rute yang kami lewati cukup aman dan kondusif. Kepada masyarakat Kota Jayapura, pihaknya berharap selama akhir tahun di bulan Desember ini, seluruh masyarakat dapat menjaga situasi Kamtipmas untuk tetap aman dan kondusif. Fredy Nubaba, iNews Jayapura melaporkan.